adalah tutorial pemasangan piston atau shaker Ninja 250. Cara pemasangan kayak gini ya teman-teman. Ini ya, ini kan bosnya gini. Ini kita lepas dulu untuk pen shakernya. Kita lepas dulu dia. Nah, jangan lupa ya untuk shakernya ini kita kasih oli dulu dia. Usahakan oli yang bagus ya. Nah, baru kayak gini. Ini ya. Kemudian ini kita pasang dulu dia. Kita lihatkan videonya dulu. Ini ya teman-teman. Kasih oli dulu untuk stang shakernya. Baru ini kita masukkan. Ini mohon maaf. Kurang tidur. Nah, sudah kita tidurkan. Lepaskan tengah. Mohon maaf, tripodnya malah belum dikencangkan. Kita tekan masuk. Nah, ini kita tekan pakai tangan kayak gini. Kemudian jangan lupa untuk pada bagian bawah ini kita usahakan dikasih kain atau apa gitu ya. Ini untuk berjaga-jaga kalau sampai pengancingnya ini lepas, ini bisa masuk ke dalam kalau tidak dikasih kayak gitu ya. Oke, kemudian ini kita pasang pengancing shakernya kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman pas masang pengancingnya ini hilang, bisa pakai punya Satria FJ ini sama teman-teman. Oke, ini kita pasangkan dulu dia. Nah, ini diputer gini, kalau sudah berarti dia sudah masuk ke ruangannya. Oke, kemudian tinggal pasang yang satu ini sama ya, soalnya seperti tadi ya. Semoga bermanfaat, ditunggu subscribe-nya. Terima kasih.